Kenapa ya? Amuchan mengambil okay. Franco. Yes. Iya ke Franco gitu? Ah itu Franco. Ah betul Franco. Franco. Kau memang Franco. Agustin MBBB. You do. One and only. Gang. You do gang. You do gang. Okay, mari kita saksikan. Aku dah tak sabar ni. Aku nak saksikan ni. Perlawanan yang agak sengit kat sini. Agak sengit dari antara Muchan versus Ace Esports. Yes. Apa ni? Last chance ke? Aku tak tahu apa yang terjadi depan ni. Yes. Yes. Perlawanan telah bermula antara Muchan dari Ace. Suaranya mana? Suaranya Ace Esports penyokong Mipo Gaming. Mana penyokong Mipo Gaming kan? Mana suaranya Mipo Gaming? Hai. Tak boleh tutup kot muka kita ni. Okey. Macam nyampah pula kita tengok. Okey. Mantap. Okey, mari kita di sini kita melihat dengan Long busuk memakai Purify. Oh, Long main. Nampak tak Aziz Long memakai carry. Long pakai carry. Yes, okey nampaknya. Let's go. Di sinilah permulaan mid dengan emoji good itu. Oh, itu emoji ya? Emoji, itu emoji. Aku sini. Ini biasa orang kalau pakai untuk jekap untuk mengan apa? Betul lah. Menganji cakap je lah. Bukan menganji. Dia psycho aku sini. Oh, itulah aku lupa. Aku macam cakap psycho cuma aku lupa. Okey, nampaknya siapa ni? Kaiser X memotong lane Hellcat di situ. Oh, dia memotong lane Hellcat. Ya, dia potong. Oh no. Nampak tu dia merusuh. Dan merusuh. Okey. Siapa yang SCG pun merusuh di sini. Adakah Kid Mipo akan mencampak peroleh? Kid Mipo mencampak dari Kid Mipo. Flicker tanpa sebab. Aku tak tahu nak cakap apa. Tapi yang kita macam main. Aku tak sabar nak main. Wah, mereka nampaknya hook dia kena guys. Memang mahilah shoot. Nampaknya tiga sama di sini aku sedia. Tiga sama dan ada Evil X di situ. Evil X menggunakan Grog. Okey. Open map ada. Dia open map. Dia open map Evil X. Dia open map untuk nampaknya Kid Mipo di sini. Kid Mipo, adakah Kid Mipo bakal mensupport enemy lagi? Aku rasa tidak akan berlaku sebab dia akan membaling kawan dia ke punya. Oh, nampaknya kena. Merusuh. Nampaknya kena. Aria. Nampaknya Dia cancel. Mari kita lihat apakah yang akan dilakukan oleh Mipo Gaming di sini. Tapi yang tidak tahu apa yang bakal dilakukan. Dia main sejak. So Aziz Sport, aku tengok kalau tengok dekat map kan, yes. Dia lebih kepada roaming play ya. Roaming play. Dia ada map besar tadi. Training dekat bawah. Dia bincang. Oh, dia bincang. Tadi sebelum dia main, kau nampak dia bincang nampak, lah. Nampak dia rotation dia semua. Patutlah tengok dari dia, chemistry, kimia dia agak memang stabil lah. So patutlah aku tengok dekat map ni dia punya rotation tu macam lebih baik dari ni. Muchan. Nampaknya di sini. Kid Mipo cepat. Nampak apa-apa baling tanpa sebab lagi. Aduh Kid Mipo nampak di situ prole dapat meloloskan diri. Okay? Meloloskan diri. Nampaknya. Nampaknya TTU membeli kasut laju paling laju di dunia sudah. Oh, macam mana kau tahu dia beli kasut laju? Nampak tadi Agustin. Okay, oh, ada effect lah. Oh, ada effect. Yes. Oh, ada effect. Nampaknya paling kaya dekat sini, paling sultanah lah orang kata. Bruno memang mampus lah dia orang ni kalau Bruno fat. So aku dengar cerita kan, kalau Bruno ni the fat dia 1-2 hit mati anyway. 1-2 hit mampus. 1-2 hit mampus anyway. Yeah, mampus. Inilah sudah. Memang meta sekarang pakai Bruno. Nampaknya di Desi Hurricane merupakan TTU buat emotion pula guys. Memang emotion guys. Nampaknya di situ. Di mana tu? Nampaknya Leonardo DiCaprio mendapatkan 1 kill di situ. 2 kill sudah Leonardo DiCaprio. 2 kill dari tim. Nampaknya ada lagi sesi pergaduhan di sini. Oh, nampaknya Bruno di situ sakit dah. Bruno semakin sakit. Kid Mipo apa yang akan dia buat? Nampaknya melarikan diri. Oh, ni jauh lagi. Okey, mari kita tengok. Kid Mipo membunuh
Franco di situ. Nampaknya pemuda tetio lah kata. Kit Meepo. Oh, Kit Meepo bagi balik lah guys. Kit Meepo mahu membuktikan sesuatu. Membuktikan something. Kit Meepo memang betul-betul akan membuatkan comeback untuk SCG Sport hari ni guys. So guys, yang mana belum like and share, bantu like and share. Like and share, like and share. Nampaknya mampus di situ Harid. Siapa mampus tu? Harid mampus di situ dengan MC Lolier. MC Lolier je? Lolier Paris. Lolier Paris? Ha. Brand rambut tu. So aku tahu nama Muncal ni semua nama dia memang betul-betul nama dia rare. Kreatif. Kreatif. Roller. Titiu. 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 Ohio Fiaria. Yang ni je nak membuktikan yang dia ada awet. Ohio Fiaria ya? Oh, yes. Okay, I see. Ha, ni meet jumpa. Oh, nampaknya Evil S. Nampaknya Evil S. Masuk dari tower. Mampus di situ. Krok membuka. Menggunakan ultimate dia. Ultimate. Hafiz di situ. Hafiz. Sebagai EVX. EVX ni nama dia Hafiz? Nama dia Hafiz. Nama Hafiz. Dia. Comel orang ni. Yang dia senyum. Comel macam tu. Nampaknya Lolial di sini. Lolial. Tak tahu. Aduh, Lolial. Nampaknya Kid Meepo. Kid Meepo sangat-sangat menyela sini. Menyela lah hari ni. Acak-acak something di sini. So, Kid Meepo ingin mencari haircut lah aku rasa. Ingin menyela di sini. Kid Meepo nampakkan di situ. Nampaknya Kid Meepo mencuri buff. Memang mantap daripada oleh seekor Kid Meepo di situ. Adakah Kid Meepo akan ditarik? Oh, nampaknya tidak. Okay, mari kita lihat. Mid di sini masih lagi farming. So, saya rasa lah kan. Saya rasa Exist ni boleh menang. Kenapa tak Team Bruno menang? Kau tengok, kena gigit macam gitu saja. Nampak? Nampak? Dah kena gigit pun tak mati lagi Hafiz. Kau tengok dah berapa kuat dah dia punya Frontline tu. Oh, frontline dia? Ha, lusut pun tak mati. Nampaknya memang sangat-sangat menyelah lah Team Exist Esport di sini. Agus Rian eh. Ha, Agus Rian jangan, tolong jangan diam ke? Saya tak tahu nak cakap apa guys sebab saya pun tak tahu nak cakap apa. Saya tak why je. Keluarkan je. Keluarkan je. Skop 6 ke apa ke. Saya tersasul sebab saya kalau tersasul saya akan tersesat. Tahu tak apa, cuba je menyelah je Agus Rian. Okey. Saya mesra alam. Oh, mesra alam. Yes. Okey, nampaknya adakah kura-kura akan dibunuh di sini? Dibunuh oleh Leonardo DiCaprio. Nampaknya di situ Agus Rian. Okey, nampak. Dezzy Nurikan telah dilepaskan Dezzy oleh Kid Meepo. Kid Meepo, hati-hati Kid Meepo. Yang tidak tahu ingin membuat apa sini di situ. Kid Meepo, tolong. Dia lari guys. Dekat pisang mana di situ. Dia telefon ke rumah. Nampaknya Tamus meninggal di situ. Aziz Long, adakah Aziz Long akan mengejar? Okey, tidak. Mid. Kita tengok tim dari Titiu. Dia pegang kepada Titiu aku rasa. Titiu sebab dia tukang aku kan. Titiu. Aduh, Titiu ni. Okey, nampaknya Kid Meepo di sini lagi. Masih lagi Kid Meepo. Kid Meepo. Aduh, Kid Meepo tercidur. Kid Meepo mampu di situ. Tanpa sebab. Adakah Kid Meepo? Kid Meepo ni tarik lagi. Kid Meepo tak tahu dah ingin membuat apa keras di situ. Ya Allah, tidak tahu ingin membuat apa. Kid Meepo mampus itu. Adakah Meepo sejarah coklat bakal berulang kepada Meepo? Tapi aku rasa dia tak akan dapat coklat. Aku rasa dia tak akan dapat silver lah. Nampaknya Evil di sini. Hafiz. Hafiz lari. Hafiz cuba lari. Nampaknya Titiu. Lari. Titiu hantar sekali je kepada Hotak. Dia hantar batu macam tu saja. Begitu saja. Long MBB. Adakah Prolo akan menciduk Long di sini? Nampaknya di situ sangat-sangat sakit. Long, tak cukup kuat tu Long. Tak cukup wangi ni Long. Tak cukup kuat tu dia. Betul lah aku dah cakap dah Long kena lari. Itulah Long kena banyakkan farming lagi Long. Long kena banyak belajar kena tengok kita stream tengok Agus Rian. Apa tu hero atas tu Hellcat. Hero atas kita lihat. Hellcat ni Hellcat. Tau, dia macam free farm macam dia free tadi farming. Tak boleh lah aku rasa. Tapi beza goal antara dua team ni Agus Rian Tak adalah jauh mana. Memang tak jauh pun. Tapi Aziz lagi. Adakah akan terjirut ni? Lolial. Mampus begitu saja. Memang tak tahu nak pergi mana sudah. Memang mampus je lah. Dia tak tahu nak gimana guys. Memang mampus je. Okay, Kid Meepo. Acah-acah something kat sini. Acah-acah something. Open map. Semak-semak menunggu siapa dia. Nampaknya manakala Grok di sini cuba ingin membunuh kura-kura ya. Agus Rian kena gigit. Memang Delsin Hurricane telah dikeluarkan oleh mampus. Adakah akan mampus? Mampus dengan terjadi. Seketul bola je dengan sebiji bola mati bukan satu squad.
Oh, satu orang. Apa panggil tadi? Aziz. Aziz. Bukan Aziz. Evil X. Hafiz. Okay. Mari kita lihat mid lane MC di sini, Moonchild. Moonchild agak agresif kat sini ya. Agak agresif sebab mungkin dia perlukan pancingan dari daripada Kid Mipo. Kid Mipo. Dia kena terciduk lagi. Kid Mipo terciduk lagi. Adakah coklat? Ha. Dancing Hurricane telah boleh dikeluarkan kepada Kid Mipo. Mampus Kid Mipo kat situ. Kid Mipo dengan tidak tahu apa dia buat sebenarnya. Dia cuma lalu bersiar-siar, lalu mampus ditarik. Mampus juga di situ di Leonardo DiCaprio. Saya dah analisa dah sebelum saya datang sini. Dah analisa? Dan memang Bruno memang siapa pick memang menang. Bruno memang OG lah. Memang OG. Memang sakit sangat dah tu. Kita tengok, mari kita lihat item dia. Mati, guys. Nampaknya item dia acak-acak terus. 6000 sudah duit dia eh, Gus Dian eh. 6000 ah. Adakah tapi Bruno, tapi Bruno je lagi kaya. Itu tapi kenapa tak power? Itulah, mungkin dia selalu acah-acah pakai kopiah. Mungkin dia ke depan sangat. Dia selalu ke depan. Dia terlalu acah-acah something. Semakin ke hadapan lah, aku rasa dia. Semakin ke hadapan, yes. Okay, nampaknya dia mengambil hijau di situ. Hijau tu kau tahu apa fungsi dia? Hijau tu dia heal. Dia heal satu. Siapa yang dekat dengan dia, dia heal. Dia heal, yes. Okay, nampaknya. Dan si Hurricane, Kid Mipo lagi jadi mangsa. Kid Mipo. Kimipo mampus di sini. Mampu lagi tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Kimipo. Nampaknya Brawler sedang memancing sini. Nampaknya Brawler. Adakah mampu sini Kaiser X? Lari. Silent Gaming. Jangan TP. Stream paling diam. Kaiser Gaming lah. Stream paling diam. Aduh guys, Kaiser X Gaming. Aduh, kenapa main Mobile Legends? Mainlah PUBG. Ada cakap dah main PUBG. Nampaknya Lolel, adakah Lolel akan memulakan lot di sini? Aku rasa dia akan memulakan. Aku rasa dia akan memulakan lot lah. Sudah mempunyai lot dah aku rasa. Yang mahal. Manakah ada Prowler? Prowler one hit one kill lah. One hit one kill. One hit one kill ni tak boleh. Tak boleh buat. Dia tak boleh one hit one kill. Hanya Bruno dan Leslie saja. Bruno Leslie. Okey. Tapi kenapa Leslie tak diambil oleh Andy? Tak pastilah, mungkin dia lebih suka bola. Oh, dia suka bola ya, yes, betul lah. Sekarang kan musim bola. Ah, nampak. Nampak dua kali 2000 kepala. 2753 damage guys. Mari kita lihat. Kimipo. Adakah Kimipo ingin mencapak sih? Titio mampus oleh seekor lung di situ. Paling oleh seorang. Nampaknya. Nampaknya Prowler tidak sempat membunuh siapa di sini ya. Betul. Betul-betul je kan. Tapi bagi saya, apa yang saya jangkakan memang betul lah. Apa yang aku jangkakan sebenarnya? Muncal menang sebab ada menang. Bruno. Sebab ada Bruno, betul. Boleh jadikan cerita juga tu. Boleh jadikan jalan cerita. Boleh dijadikan cerita. Bola sekarang memang on hit. Nampak tak nampak lah situ. Hati-hati Bruno. Nampaknya Desi Urika telah dilepaskan oleh Arya Fit. Oh yo. Nampaknya. Nampaknya Harit di sini. Harit. Nampaknya double kill dia keluarkan oleh Leonard. Dia kalau dia memampus daripada. Nampaknya long killing spree di situ membunuh Prowler. Memang gila aku gege as Kimipo. Apa yang akan dilakukan oleh Kimipo? Kimipo masih lagi mengejar. Masih lagi kita lagi. Kimipo mencapai adakah mampu dia membunuh? Kimipo. 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 Mantap lagi Kimipo. Kimipo mencapai ditarik. Ditarik mampu dia dihentak oleh Grom. Memang Kimipo. Kimipo punya game. Oleh Mipo besok. Memang terbaik lagi. Gila. Terbaik guys. Agak sengit kan situ. Suasana di hari raya memang suasana dia meriah di hari raya. Aku baca komen memang meriah kan. Kita tak tahu di sebalik ni ada komen yang nampaknya si Ohio ini yo MS Yoko dapat healing. Dapat healing hijau. Nampaknya Evil X. Kantul Hafiz. Dia nak berkawan. Ajak berkawan. Nampaknya dua memang 7 tahun lah. Kena tarik. Tak sempat ditarik. Aziz nampaknya tindakan yang agak bijak dikeluarkan oleh Hafiz di situ.
Ni lah makan ubat Listerine ni. Oh ni Listerine. Allah Robi. Nampaknya Bruno kau tadi yang kau suka sangat tu. Ha. Ha ni masih lagi farming. Masih. Tidak, masih lagi jadi petani. Tidak puas farming ya di sini. Nampaknya Harith. Harith membunuh, Harith membunuh. Kimipo dikejar. Dikejar dia tu. Kenapa dia ditiu Tarik? Tidak sampai, tidak cukup panjang, tidak cukup panjang. Panjang dan agak sengit di situ ya. Ditiu membuka map. Nak ajak berkawan lagi dengan Hafiz. Ajak berkawan lagi. Ajak berkawan lagi. Mam nampaknya. Nampaknya Kimipo ada dia akan mencapakkan dia ambil jogo-jogo. Balik Kimipo, balik semuanya Kimipo. Balik mampus dia semua. Nampaknya SSG Sport SG tak dapat. Nampaknya Bruno dapat buff. Dapat buff. So buff dapat sekarang buff. Memang bahaya. Memang buff merah tu paling bahaya, paling kritikal. Paling physical eh. Ya, yeah, paling physical, paling physical. Paling tebal. Ah, barangnya bareng. Agak bareng. Ah. Oi, nampaknya damage Bruno naik 2900. Nampaknya 2900 aku sedih. 2900 ada yang 1600, ada 2251. Ada yang 3000. Ah, kick mipo je lah. Kick mipo, kick mipo. Memang acah-acah something. Okay, nampaknya Lolin masih lagi di dalam daun pandan. Daun pandan, dia panggil daun pandan. Daun pandan. Paling paling susah nampak lah kalau orang menyorok dalam tu. Ah, paling susah. Nampaknya Titi mencuba nasib. Menarik satu creep di situ. Nampaknya Aziz Long. So, MC Muncal cuba mengelak di sini, mengelak ya. Mencuba-cuba bite ni kait-kait. Kait-kait. Ah, bite orang panggil. Memancing. Memancing, yes, memancing. Nampaknya Kimipo aja sampai mencampakkan. Mencampakkan. Ayo dia. Nampaknya. Mampus Kimipo. Mampus ya Bruno, lari. Mampus lo, biar support. Bila tadi ada Bruno, sebelum fokus ada satunya. Aduh di Caprio Itini Angeliano. Comeback. Buatkan comeback di situ. Nampaknya di tengah Titio akan mampus ini oleh Kimipo. Kimipo mencoba lagi. Kimipo mencoba lagi. Kimipo mencoba lagi. Terbaik Kimipo memang the one and only. Kimipo memang betul-betul support kali ni dia. Support memang betul-betul support yang berguna lho. Negara dan bangsa. Dan e-sport. E-sport, jangan lupa guys. Mocu cari take up. Okay, nampaknya di sini AZ e-sport akan membunuh Lord. Membunuh Lord beramai-ramai. Beramai-ramai. AZ Long, Kimipo cuba membuka map. Tak tahu apa dia buat sebenarnya. Oh, dia lompatnya di situ. Cuba nak KS Lord. Siapa yang nak cuba KS Lord? AZ Kimipo. Oh, boleh KS. Boleh. Antara kawan. Dia nak KS Lord. Oh, okay. Aku rasa dia lah orang dia. David masih lagi cuba muka map ya, aku sini. Membuka map untuk mendapatkan vision. Yes, vision. Dari seorang tank. Yes. Memang untuk power. Dia membuka map untuk siapa nama tu? Lung. 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 Bila Lung mendapat vision, bila dari seorang tank memang dia akan berjaga-jagalah. Dan dijaga oleh tank. Yes, supaya dia tidak mampus. Tidak mampus, itulah. Kalau Lung mampus. Okay, jangan kata. Kalau lu mampu okay, sudah. Pekat ya semua. Dulu gang. Kalau boleh makan je lah mic tu. Okay. Okay, nampaknya sini Lord terlampau. Nampaknya Lord kuda. Lord kuda mengampuk semua orang. Mengampuk? Mengampuk semua orang mengenai kapak. Mengampuk tu bahasa apa ya? Bahasa Jawa? Steering, hang steering. Aduh. Nampaknya dia bawa Lord jalan-jalan di sini. Guys, nampak. Nampaknya aku sini. Oh, Lord yang marah. Lord marah. Habis. SP tower separuh. Mampus terus. Lord marah, Lord mampus. Okay, nampaknya. Lord di sini. Cuba men-split eh. Cuba menjauhkan diri eh. Menjauhkan diri. Nampaknya Titio masih lagi mencuba nasib. Mencuba prediction. Prediction. Mari kita lihat. Untuk menghook di sini. Kid Mipo. Cuba apa? Menghapuskan creep secepat mungkin dia di sini creep di sini. Dia tak nak bagi apa creep tu pergi sampai base. Boleh dia tak tau. Kita tengok si pelempang grok. Pelempang grok. Okey, boleh. The one and only. The open mat. Happy. Alamak, dia keluar. Dia keluar. Terbaik dari seorang Mipo Gaming Bisu. Nampaknya Arga Harith akan membukakan altinya yang T tu. Oi, mari kita lihat siapa nama ni yang kat bawah ni. Kaizen SG Gaming, the one and only one streamer, the silent only silent.
No comment, comment. No baca comment. No comment. Comment macam mana pun dia diam saja. Diam saja. Diam saja. Ada one only. One only. The silent people. Silent person. Most silent tapi person in the world. Tapi aku tak nampak lah apa function Kaiser X ini. Itulah kan. Pasal. Dia macam tak function tu. Dia macam tak hidup. Tak hidup. Tapi ada, tak ada. Ada lah. Dia nak acak-acak something. Bagilah dia ada sikit. Bagi dia berasa. Oh, patutnya dia perlu ambil hero lain lah aku rasa. Itulah pasal. Tapi tak apalah. Orang susah juga nak bunuh Kaiser X ni. Walaupun dia diam-diam kan. Stream diam je. Tapi dia. Tapi kenapa orang pick ironi aku tak faham. Dia kuat, dia boleh sustain lane. Oh dia sustain lane, the whole fight agak tebal. Oh, alamak lupa nama alamak siapa dah. Alamak nak power dia banyak orang benci. Bernyanyi pula. Okey, okay, nampaknya Lolia kembali ke base. Malakala TTU masih lagi hantar muka. Kenapa? Ibilas ditarik. Ibilas ditarik. Nampaknya mampu melarikan diri Rizov. Oyo Viaria tidak lagi membuka apa? Dancing Hurricane. Yes, Divine Judgment di sini. Boleh tak kita tengok Long punya item macam okay, tak mari kita lihat. Dia. Tak cukup-cukup. Mari kita lihat Long item. Long item dah fat lah. Tapi kenapa macam dia tak beli pedang hijau? Dia Long ni dia pandai tau. Oh, dia pandai. Lagi pandai daripada kau. Oh, okay. Ha, kau tak payah nak acah-acah pandai lah. Tapi masalahnya pedang hijau kan perlu dia untuk seorang carry. Kau tengok Bruno kau tadi. Tengok tu Bruno tu. Oh, dia tak beli pedang hijau. Tak beli pedang hijau juga. Tipu lah gini. So kau jangan memandai-mandai lah. Tapi itulah. Dia orang lagi pandai daripada kita. Oh, betul lah. Kau tahu AKM skop 6 je. Oh, okay. Itulah aku rasa. So, jangan memandai-mandai. Okay, mari kita lihat Bruno di sini. Masih lagi 5 kill daripada tadi ya, daripada starting aku game. Nampak something ni. Kau nampak something Lord sekarang mana? Sudah dihidupkan oleh Tencent. Lord dihidupkan oleh Tencent, oleh Moonton. Tencent tunggau, you do. Oh, okay. You the gang. You the gang. okay nampaknya. Kimi pun mencampakkan. Okay, memang mencampak seorang Ohio Ice. Hurricane Dancing. Ohio Ice. New York Emek Jokowi. Aduh. Kimi pun ditarik. Kimi pun nak campak. Kimi pun nak campak. Kimi pun tambah sempat mencampak. Asal boleh. Kimi pun tak boleh guys. Kimi pun asal boleh di situ. Cuba nak melah. Nampaknya Kimi pun memang acah-acah something di sini. Boleh tak kita tengok carry yang tengah unlock tu? Okay, mari kita lihat. Carry di sini. Low musuh. Cuba mengelot di sini. Masih lagi cuba mengelot. Nampaknya game yang agak sikit 21 minit. Tak. Kimi pun di atas. Akan terciduk. Dikepe oleh sepah orang. Sepah orang di sini pun membeli simen. Kimi pun mencapai sepah. Nak capai di sini. Kimi pun nak capai. Ibilas mengejar balik pada muka. Lari. Nampaknya. Are ditampak keluar. Memang terbaik. Kimi pun ditarik. Nampaknya. Meletup semua. Memang terbaik. Gila. Wow. Nampaknya kata guys. Berapa satu kill? Kimi pun mencapai lagi bro. Tak mampu juga bro itu. Aduh. Tak 2000 kali. Sayang sekali. Alamak Mipo. Oh tidak mati. Ada apa immortal. Immortal. Mortal. Iblis. Batu Iblis. Dancing Hurricane akan dikeluarkan di sini Agusren. Oh tidak. Napa je? Kembali ke pulau. Oh ke pulau. Yes, ke pulau. Itu pulau ya nama dia. Mari kita lihat. Mana kalau Kaiser X Gaming, the silent gaming, the only one silent people. The one and only Kaiser Gaming masih lagi farming. Kata item Kaiser apa yang kurang deh? Okay, mari kita lihat item Kaiser Gaming. Oh, kalau macam ni apa yang ni? Apa yang perlu dibuat? Kau rasa kalau sebagai seorang caster? Seorang caster. Kau rasa apa yang perlu dibuat untuk Kaiser untuk buat counter? Counter enemy. Itulah. Dia dah buat item tu counter dah semua tu. Itu semua dah counter. Dah counter dah tu. Apa kalau contoh ada the farm duit yang lebih tu nak beli apa sebenarnya? Dia bagi kit Mipo sebab takut kit Mipo. Salah kalau dalam dunia Dota kan kalau beli farm banyak lebih tu boleh beli buyback. Ini bukan Dota. Ini bukan Dota ya. Alright. Ini bukan Dota. So kalau dia farm duit lebih tu apa? Duit dia lah. Dia belilah apa potion ke. Oh dia nak beli potion. Potion. Itu je lah yang dia mampu beli. Potion. Oh potion lah. Ataupun dia berubah-ubah item. Macam si Arya tu lah yang beli. Kimi pun ditarik dan Kimi pun terselamat. Aduh, dah 23 minit lah. Orang lain main 10 minit dah siap ni. Sampai 23 minit. Nampaknya. Kimi Po. Tiba-tiba Kimi Po lagi kan. Macam Kimi Po ditarik. Tidak menarik. Tarik kau memang ada bom. Nampaknya brawler. Ada tolong lalot. Cepat lalot. Cepat lalot. Cepatlah habis. Mana minum air? Air aku nak minum air juga ni.
Okay, nampaknya DC cuba nasib. Memang agak-agak sengit di sini, okay? Agus Zain. Memang gila-gila. Nampaknya dicampak. Tak sempat dicampak lagi, sudah digigit. Ada akan mampu di Kimipo. Kimipo akan mampus. Ada lagi mampus. DC Hurricane. Akan nampaknya Titiu. Nampaknya Silent Gaming mengejar Titiu. Nampaknya mampu juga. Nampaknya Loreal. Long mampus. Long tak mampu juga. Aduh. Tidak mampu sih tu. Memang gila-gila. Nampaknya Hari memang betul-betul agresif di sini kerana Hari agak agresif. Siap. Hari tengoklah Hari. Hari. Sorry. Saya terpandang muka obat di situ. Kaiser mengejar. Kaiser dikejar. Okay, Kaiser. Kaiser the Silent Gaming. The only one Silent Gaming. Nampaknya Tim Ucal. Nampaknya Tim Ucal akan membunuh Lord di sini. Saya rasa memang dia akan dapat dah Lord ni. Sebab dia ada Bruno, dia ada Bruno. Bruno memang true damage. The only one Bruno. Nampak tak? Sakit kan? Nah. Kabur. Sabo. Okay, kita boleh tak kita Lord sekarang? Mari kita lihat Lord. Adakah mid game yang akan mampu dengan Lord di sini? Dia refresh. Nampaknya Hellcat membuka hati hanya untuk itu saja, jungle. Itulah arti dia. Nampaknya Munchal membunuh Lord di sini, guys. So AZ Sport dah boleh mengucap, dah boleh buat mengucap. Akan ada Lord menghadiri lepas ini. Gila game ni yang agak sengit. Gameplay dari seorang Munchal dan juga AZ Sport. Orang lain main 7 minit, 10 minit. Dia main 25 minit. Itulah pasal kan. Tak relax lah ruang. Tekak pecah aku. Okey, nampaknya Lord sudah sampai ke tengah. Betul lah, kata Bruno beli pedang hijau. Beli pedang hijau, aku dah kata dah. Akhirnya dia dah terlalu kaya. Dia dah start beli pedang hijau. Okey, nampaknya apa yang akan dilakukan oleh Tim Ucah di sini. Hafiz. Masih lagi Hafiz. So siapa akan mulakan FIFA 2020 telah mengeluarkan ultimate. Mengentap semua. Nampaknya tower bawah dipecahkan oleh Munchal. Nampaknya DC Hurricane telah dikeluarkan. Nampaknya akan mampus Kaiser Silent Gaming. Tidak mampu. Adakah Munchal akan mengalihkan game ni? Nampaknya Munchal menang dengan 1-0 match pertama, okey. 1-0 match pertama. 27 minit, okey. Aksen tak tahu bos apa dia main. 27 minit. Memang betul-betul. Memang gila-gila. Betul lah. Nampaknya Kaiser Gaming the Silent Gaming